harapan saya itu saja, satu saja, kita kena bersatu hatilah, bersatu padu sebagai rakyat Sabah. Kita ini sudah terlampau memikirkan sangat politik-politik juga, tapi kita kena bersatu juga lah untuk memastikan Sabah ini akan maju di masa akan datang. Semua rakyat Sabah akan ada harapan, ada peluang untuk menikmati pembangunan di Sabah. Ada orang bilang pekerjaan dan juga ada harapan untuk anak-anak diorang sebagai rakyat Malaysia di Sabah. Itu perlu kita lakukan bersama. Nah, ini tidak boleh dilakukan oleh saya satu orang, karena itulah saya pilih ini Sabah Maju Jaya di jatah negeri itu. Itu milik semua, milik rakyat, bukan milik saya. Jadi itulah harapan saya, dia orang mesti menghayati betul-betul itu slogan Sabah Maju Jaya itu. Jadi sama-sama kita berbangga, oh Sabah begitu. Saya ini sebagai ketua menteri, dia sementara saja. Orang bilang sampai masa saya berhenti juga dari politik dan sebagai ketua menteri. Tapi jalan hala tuju itu saya sudah lakar dan buat supaya kita dapat menikmati apa yang sepatutnya setelah kita mencapai kemerdekaan. Rakyat mau ada makanan di atas meja mereka, itu sih harapan saya. Kalau sebagian saja yang hidup mungkin senang lenang, lain susah cari duit, cari pekerjaan, jadi kita akan timpang juga. Jadi itulah harapan saya, supaya rakyat menyokong tuhala tuju Sabah Maju Jaya. Kalau Bajo bilang alap banah, mangannya mangan hasil je guru-guru.